Baiklah. Ada uang, ada suara. Kangkung rebus, maju dapat duit, mundur dapat emas. Sepertinya sudah barang tentu pasti nih Bang Lemto menang. Mulai dari nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil, kurasa bayi-bayi pun dukung Bang Lem. Memang nomor 87 tetap nomor cantik. Dan kangkung rebus adalah slogan yang paling ditakuti oleh penduduk makhluk yang ada di muka bumi dan di belakang bumi. Samping, kiri, atas, bawah, semuanya suka kangkung rebus. Apalagi pakai terasi. Mantap. Lemto jadi caleg, aku ajudannya. Lemto jadi caleg, aku ajudannya. Bang Lemto nih mantap bet, serba bisa. Jangankan berpolitik, standing pun bisa. Abang, abang, kau ikut. Ada apa itu? Hei, kangkung rebus pakai terasi. Apa yang kau kerjakan di sini ya? Kenapa kau tempel-tempelkan gambarku di setiap pohon yang ada di kampung ini? Begini, Bang Lemto. Sengaja aku tempelkan di pohon-pohon itu supaya Bang Lemto terkenal di kampung ini. Hei, kangkung rebus. Kau pikir aku ini kurang terkenal apa? Hah? Aku ini lebih terkenal daripada Ronaldo. Dan aku ini lebih terkenal daripada Lionel Messi. Dan lebih terkenal daripada seleb-seleb lainnya. Kenapa pula kau ragukan? Dan perbuatan kau itu salah aturan. Kau tahu, Pong? Kalau kita menempel poster-poster itu di setiap pohon adalah suatu pelanggaran. Menempel, memaku di pohon-pohon berarti kita sudah merusak kehidupan. Kehidupan sesama makhluk hidup. Dan kau tahu, gara-gara kau tempelkan poster-poster aku di pohon itu, kita ketahuan sama orang kalau kita adalah caleg tak punya duit. Caleg yang tidak mampu beli kayu dan tidak mampu beli paku untuk membuat spanduk ataupun baliho. Kata nenek aku, kalau tak punya duit itu untuk membuat spanduk, membeli kayu, membuat baliho, jangan naik caleg. Hanya merusak alam saja. Baik, Bang Lemto. Sekarang, Wak Pong,
kau kumpulkan tim sukses kita, aku ingin menyampaikan orasi kepada mereka, ya. Cepat. Cuk! Dah! Aduh. Siapnya kok sampai muncrat pula ke muka aku. Baunya macam bau telur naga. Aduh. Dasar. Jangan lupa pilih lemto ya. Oke. Nanti kalau aku terpilih, Bu, sawah-sawah aku cor, Bu, supaya tidak ada lagi lumpur. Aduh, macam mana pula ni? Udah 2 tahun sawitku gak ada keturunan. Apa sawitku ini mandul? Selamat sore. Balim tu. Skater. Sudah lama kita tak bertemu ya. Memang kau kayak penyu ngeram. Skater. Ya, bos. Maksud kedatanganku untuk menemui dirimu, Skater, tidak lain dan tidak bukan, aku ingin memberitahukan kepadamu kalau aku ini adalah caleg. Aku mencalonkan diri untuk menjadi wakil-wakil kampung kita ini. Jadi, sebagai sahabat aku yang paling dekat, aku sangat mengharapkan darimu dukungan dan doamu. Oh, tak masalah, Pak Bos. Masa sekarang ini, ada uang, ada suara, Pak Bos. Huh? Ada uang, ada suara? Iyalah, Pak Bos. Memang kau masyarakat yang cerdik, Skater. Baiklah. Ada uang, ada suara. Ini, kau ambil uangnya. Tapi ingat, jangan kau pilih aku. Apa Abang Lemto itu? Kasih duit? Biasanya orang untuk pilih dia. Tapi ini malah dilarang pilih dia. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun. Pak Deddy Damkar. Aku ini Lemto Preman Nusantara, maju dapat duit, mundur dapat emas, adalah caleg. Jadi, sebagai pimpinan preman di muka bumi ini, aku ingin mengharapkan dukungan dan doa darimu. Kau pilih aku nanti. Boleh-boleh saja sih, Balem tu. Yang penting sekarang kan, ada uang, ada suara, kan? Ada uang, ada suara? Memang masyarakat di kampung kita ini sudah pada cerdik. Tak masalah. Mainkan. Kau ambil uangnya, tapi ingat, jangan kau pilih aku. Hah? Yuk. Alah, dasar si Lemto tu. Udah dikasih uang, dilarang pula untuk milih dia. Kan konslet dia tu. Lemto. Tunggu Lemto. Aku mau protes. Protes? Protes apa? Pokoknya aku mau protes. Kenapa? Masa setiap orang yang Balemto kasih duit, malah Balemto larang untuk memilih Balemto? ketawa pula. Nggak mantap, Wak. Kalau kayak gini, Balemto, jangankan CV, PT pun runtuh. Pong. Sebagai preman yang terhormat di muka bumi ini, aku itu tidak ingin dipilih oleh orang-orang kampung kita ini, dipilih karena uang yang aku kasih sama mereka. Karena
Kalau aku terpilih hanya gara-gara aku memberikan uang kepada mereka, berarti aku tidak dihargai secara manusia. Mereka hanya menghargai aku karena uang, dipilih karena uang, bukan dipilih karena aku, bukan dipilih karena orangnya, bukan dipilih karena mutu, bukan dipilih karena kualitas, tapi karena uang. Seberapa banyak orang-orang yang sudah terpilih karena uang? Mereka tidak berbuat apa-apa di sana. Mereka hanya tidur ngantuk di kursi. Tidak pernah memikirkan rakyatnya. Kenapa? Karena mereka hanya memikirkan aspirasi untuk kehidupan dia yang lebih layak dan koloni-koloninya. Jadi, kalau aku dipilih bukan karena uang, aku dipilih karena dihargai, setelah aku terpilih, aku tidak disibukkan dengan keuntungan pribadi aku. Pastinya, aku akan selalu memikirkan mereka-mereka itu. Rakyatku yang tercinta. Betul juga, Balem Tua. Tapi aku heran nih, kenapa masyarakat selalu berharap uang di saat Balem Tua suruh pilih Balem Tua? Wah, ya. Wajarlah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi masyarakat kampung kita ini menikmati uang dari aku? Mungkin nanti setelah aku terpilih, aku sudah lupa. Asyik dengan kursi enakku sana, asyik keliling-keliling dunia. Mungkin aku asyik dengan istri muda aku, asyik dengan dana-dana aspirasiku, asyik training sini, training sana. Dan aku mungkin nanti terlena dengan kenikmatan yang kudapatkan setelah terpilih. Jadi, wajar kan masyarakat mengharapkan uang sekarang? Aduh, walaupun sebetulnya itu salah. Emangnya Balem Tua punya cara untuk menghilangkan politik uang itu? Adalah. Coba semua pengawas-pengawas pemilu itu turun lapangan. Jangan hanya menunggu laporan kecurangan pemilu, tapi langsung mengirim perwakilan-perwakilan yang berbentuk intel-intel Bawaslu, cek langsung ke lapangan. Kalau kedapatan caleg-caleg yang bermain curang, bermain politik uang, proses dan langsung didiskualifikasi tanpa ampun, langsung dicoret, gagal jadi caleg. Dan untuk caleg-caleg yang ada di kampung kita, ambil inisiatif supaya tidak memberi uang kepada masyarakat. Kompak semuanya, jangan kasih uang. Tapi Balem Tua, jangan-jangan kalau nggak dikasih uang, tak mau pula mereka ke TPS. Eh, Pak Pong, kau tahu? Nggak tahu. Hari ulang tahun kemerdekaan negara ini ramai dikunjungi oleh masyarakat kita. Kau tahu itu? Ya, Balem Tua, ramai memang. Mereka dibayar enggak? Enggak. Ayo, berarti kalau tak ada orang yang kasih uang, mereka tetap menjalani kewajiban sebagai warga negara. That's right. Cepat, cepat, cepat. Woo.